Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Adina dengan tutorial kali ini tentang login pada Office 365. Baik, seperti biasa mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan video-video tutorial saya sebelum-sebelumnya, silakan kunjungi channel Mega Adina. Dan kita tetap belajar tanpa batas. Oke, untuk video tutorial kali ini silakan dibuka dulu dengan menggunakan Google Searching. Silakan diketik portal office.com, portal.office.com. Oke, kita ingin masuk ke Office 365. Nah, akan keluar tampilannya seperti ini. Silakan di klik saja yang bagian pertama yang ada Office 365 login. Kita buka pada tab baru. Kita tunggu loadingnya sampai nanti menampilkan tampilan Microsoft Office 365. Oke, ini sudah masuk pada tampilan Microsoft Office 365. Di sini ada ucapan selamat datang di Office, tempat yang tepat untuk membuat berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Silakan diklik pada bagian akun di sudut kanan atas, itu ada masuk ke akun Anda. Silakan diklik pada bagian foto, gambar atau icon yang masih belum ada gambarnya atau fotonya. Nah, ini bentuk dari login untuk Microsoft Office 365. Silakan Bapak Ibu membuat atau memasukkan akun Microsoft Office-nya ke dalam tempat loginnya ini. Nah, di sini tidak bisa menggunakan akun seperti Gmail ataupun Yahoo, jadi khusus untuk akun Microsoft Office 365. Baik, saya coba memasukkan akun saya. Oke, setelah diisikan, silakan diklik selanjutnya. Kita tunggu dulu prosesnya. Setelah ini akan diminta masukkan sandi. Silakan Bapak Ibu masukkan sandi yang sudah dibagikan sebelumnya. Oke. Oke, jika keluar itu nanti maka silakan diklik ya saja. Kita tunggu tampilan yang akan keluar berikut ini untuk bisa sampai masuk ke dalam Microsoft Office 365. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini berarti Bapak Ibu sudah masuk kepada Office atau ke dalam Office Microsoft Office 365. Nah, silakan nantinya dipergunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran ataupun dalam pekerjaannya sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatian dan sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.